Ustaz, suami saya sempat sering membantu pekerjaan rumah tangga saya. Sangat sering ya. Dia suka masak dan membantu pekerjaan lain. Saya jadi keenakan. Kurang ajar. Nyusahin gue jadinya. Tapi saya juga takut berdosa karena kurang berbakti kepada suami. Saya pernah tanya ke suami, katanya dia ridho kepada saya, apa saya harus yang melakukan berdosa. Bahkan saat suami capek kerja, saya pijitin tidak mau, alasannya geli, padahal dia sering pijitin saya. Oke. Pokoknya jangan sekali-kali ibu nyuruh titik. Udah biarin suami melakukan yang disukai. Mau masak, mau pijitin, mau nyapu, yang penting jangan disuruh-suruh. Itu aja.